Sarannya siapa saja, Pak? Ya, kita ingin publikasi sekaligus sosialisasi terkait dengan pendidikan vokasi yang saat ini sedang dibuka untuk kemarin dibuka tahap pertama Jarvis, kemudian Jarvis tahap kedua ini akan dilakukan dari mulai di mana kita menyiapkan SDM-SDM industri yang unggul, yang kompeten, yang berdaya saing global. Karena pendidikan kami punya 11 politeknik, kemudian 2 akademi komunitas, dan juga 7 SMK. 9 SMK di Indonesia, dan ada 7 balik di kata industri. Ya. Ini semuanya kami didik, kami latih untuk menjadi SDM-SDM industri yang kompeten, yang unggul, yang berdaya saing global. Ya, tentu ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan industri. Karena industri menjadi ruang tumbuh ekonomi nasional. Ya. Karena itu strateginya kita tahu ada 3 daya saing yang harus disiapkan untuk industri ini. Pertama adalah investasi, yang kedua adalah terkait dengan teknologinya, dan ketiga kualitas SDM-nya. Oleh karena itu kami siapkan semuanya SDM dan kompeten. Jadi semuanya lembaga pendidikan kami dan pelatih kami disiapkan begitu. Oleh karena itu pada saat-saat ini kami melakukan keindahan kasus ini agar masyarakat semua tahu lembaga pendidikan kami negeri loh ya, negeri. Dan animonya tinggi sekali, bahkan ada yang 1 banding 20 sekarang.